Serikat buruh kembali mendesak perusahaan PT Interaka terkait dengan pembayaran tunggakan BPJS Ketenagakerjaan yang belum terlunasi. Beberapa waktu lalu, Dinas Ketenagakerjaan diketahui melakukan audiensi dengan pihak perusahaan, namun serikat buruh yang diketahui tergabung dalam FKUI tidak puas dengan kinerja yang dilakukan. Dikatakan Misran, koordinator FKUI, pihaknya akan mendorong BPJS bergandengan dengan pihak kejaksaan untuk menekan PT Interaka. Misran menjelaskan pihaknya akan bersurat kepada Disnaker yang dinilai bekerja setengah hati. Pasalnya petugas yang ditugaskan untuk mengatur perusahaan tidak diterjunkan secara maksimal, sehingga pihaknya akan kembali mengunjungi Disnaker, bahkan akan kembali mendorong BPJS dan juga kejaksaan untuk menekan perusahaan agar melaksanakan pembayaran iuran yang tunggakannya sebesar 7 miliar rupiah. Bahkan serikat buruh juga akan melaksanakan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Utara untuk mencari jalan keluar. Cara kerja kami, ke depan kami mungkin bersurat untuk audiensi dengan Disnaker, karena kita melihat Disnaker bekerjanya setengah hati. Bekerjanya setengah hati, kenapa? Karena ASN atau petugas yang ada di sana tidak dimaksimalkan secara optimal. Jadi tuntutannya kepada Ibu Berta ini ya Bang? Ya, kita ke Ibu Berta karena beliau pegangnya di dia. Untuk itu memang ada, tapi kan kita tidak pegang rekamannya, Pak. Tui Muhammad melaporkan.